tercanggih yang kita sebut smart ya, smart tahanan militer yang tahun lalu itu kita resmikan. Nah kemudian satu anggota sersan 1 SA itu ya AS sorry itu ada di Bogor dan satu lagi ADA itu ada di Cilacap. Jadi kita pusatkan tetapi tidak kita satukan sehingga bisa kita konfirmasi. Tuntutan sudah kita pastikan karena saya terus kumpulkan semua tim penyidik maupun auditor. Kita akan lakukan penuntutan maksimal sumber itu. Walaupun sebenarnya pasal 340 ini memungkinkan hukuman mati, tetapi kita ingin sampai dengan sumber itu. Itu tuntutan.